ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla muhdathatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar a'adhani allahu wa iyaakum anin nar wa ashral muslimin a'adhani allahu wa iyaakum sidang jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah atas segala nikmat dan karunia yang telah ia limpahkan kepada kita semua baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ataupun nikmat-nikmat lainnya yang teramat banyak, yang sangat amat banyak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al Quran di dua ayat hendaknya apabila kita hendak menghitung nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa inta'udun nikmat Allah, la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Sangat amat banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Oleh karenanya marilah kita syukuri terutama nikmat hidayah dan juga nikmat taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mana dengannya kita dapat melangkahkan kaki kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Kemudian salawat teriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, nabi kita yang mulia nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Masyarul Ma muslimin azanillahu wa iyakum. Kemudian khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa dan marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Robul Inzati Wal Jalalah. Takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Watazawadu, fa inna khayr azadi az dan berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, "wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali di dalam keadaan Islam, kecuali di dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu itu kini telah tiba. Tamu itu kini telah berada di tengah-tengah kehidupan kita. Tamu ini adalah tamu yang mulia. Tamu ini adalah tamu yang agung, penuh dengan keberkahan. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tamu ini adalah tamu yang agung karena dalam tamu ini Al-Qur'an diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Tamu ini adalah tamu yang agung karena di dalam tamu ini terdapat satu malam, yang malam tersebut lebih baik dari seribu bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Tatkala kita melaksanakan ketaatan di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada melaksanakan ketaatan di seribu bulan tanpa ada malam Lailatul Qadar. Tamu ini sangatlah agung, banyak sekali keutamaan, banyak sekali kemuliaan dan fadilah yang dimiliki oleh tamu ini. Masyarul muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki tamu, hendaknya kita menjamu tamu tersebut karena ini adalah bukti dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti dari keimanan dia kepada hari akhir. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Tentunya, ketika kita kedatangan tamu yang agung, ketika kita kedatangan tamu yang spesial, kita akan memaksimalkan diri kita di dalam menyambutnya. Kita akan berikan jamuan-jamuan terbaik yang kita miliki, karena kalau tidak, kita akan merugi, kita akan menyesal setelahnya. Begitu juga dengan bulan Ramadan, ketika kita tidak memuliakannya. Ketika kita tidak menjamunya dengan jamuan terbaik yang kita miliki, kita akan menyesal, kita akan merugi, bahkan akan ada celaka dan petaka yang menanti kita. Kenapa demikian? Karena didoakan oleh malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang ada di muka bumi ini. Di dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah naik di atas mimbar, pernah naik ke atas mimbar di tangga yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Amin kemudian di tangga yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Amin kemudian di tangga yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Amin lantas para sahabat bertanya-tanya ya Rasulullah Malak kenapa engkau mengucapkan Amin sebanyak tiga kali lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Jaani Jibril Tadi Jibril datang kepadaku, kemudian Jibril berdoa, di tangga yang pertama Jibril mengatakan رَقِيمَةَ abdin ada رَقَى وَالِدَيْهِ أُوَحَى دَهُمَا وَالَّٰٓمِ يُدَكِّلُهُ jannah celaka seseorang merugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup namun hal itu tidak memasukkan dia ke dalam surga dia durhaka kepada orang tuanya celaka dia didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tangga yang kedua Malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian Malaikat Jibril berkata rahiman fi abdin, selayaka seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, yang dirinya masuk ke bulan Ramadan atau Ramadan datang ke dalam kehidupannya, melewati kehidupannya. Summan salakha minhu lam Kemudian Ramadan berlalu tapi di dia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berlalu, dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia. Antas diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ketika Ramadan tiba, dia tidak memuliakannya. Dia terus melakukan maksiat, disuruh untuk saum dia tidak saum, qiyamul lail dia tidak qiyamul lail, malah sibuk dengan buka bersama buka bersamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian di tangga yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Karena ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa rohi ma'an fu'abdin atau syakia amdun celaka seseorang zukir tu indah walam yusolli alai yang namaku disebut di sisinya namun dia tidak bersolawat kepadaku. Masya Allah muslimin azza wa iyyakum. Celaka seseorang yang tidak memuliakan bulan Ramadan, yang tidak menjamu bulan Ramadan dengan jamuan terbaik yang dia miliki. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, marilah kita maksimalkan diri kita di dalam mengisi kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT taala menjadikan kita di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, azan ya Allah wa iyyakum. Di dalam khutbah singkat kali ini khatib akan menyampaikan lima nasihat yang nasihat ini untuk diri hati pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Semoga dengan lima nasihat ini kita dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan dengan mudah sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dengan kondisi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini lebih bermakna, agar Ramadan kali ini kita isi dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan mudah melaksanakan ketaatan dan sebaliknya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sulit bagi kita untuk melakukan ketaatan. Oleh karenanya kita selalu selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Sungguh kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas keseharian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulallah mahtadina wa la tasaddaqna Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa sedekah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada kalau lah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya tidak akan ada seorang pun yang dapat mentazkiyah dirinya sendiri tidak akan ada seorang pun di antara kita yang dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala makanya tatkala kita mendengar seruan muadzin hayya 'alas shalah hayya ala shalah kita mengucapkan la haula la quwwata illa billah tidak ada daya dan juga kekuatan melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah tanpanya kita sulit untuk melaksanakan salat berjamaah betapa banyak orang yang sakit namun dia bisa melaksanakan salat berjamaah dan betapa banyak orang yang fisiknya sehat namun dia sulit untuk datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya penting bagi kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengisi Ramadan kali ini dengan penuh ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma wasta'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu, wasta'in billah. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah wa la ta'jiz dan janganlah engkau merasa lemah. Masyrol ma muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan di awal Ramadan ini adalah hendaknya kita menata niat kita. Hendaknya kita menuliskan niat kita. Jujurkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bulatkan tekad kita di dalam mengisi Ramadan kali ini dengan ketaatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli Amalan itu tergantung dengan niatnya dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hendaknya kita menuliskan niat kita, hendaknya kita membulatkan tekad kita. Karena dengan seperti ini kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jahadu fina, subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menapaki jalan hidayah kami, yang tulus, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kami tersebut. Oleh karenanya pepatah Arab mengatakan, "Idza shadaqal azmu wa dhahhas sabil." Apabila niat telah jujur, tekad telah bulat, maka jalan itu akan terbuka. Masyaallah Ma muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita mulai mengisi Ramadan kita kali ini dengan melaksanakan ketaatan. Kita perbanyak melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ketika Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, ayo lakukanlah. Wa ya baghiyal syarr dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang ingin melakukan kemaksiatan, cukuplah, tahanlah. Di bulan suci Ramadan ini, akses-akses kebaikan Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza jaa ramadhan apabila ramadan tiba futihat abwabul jannah pintu-pintu surga Allah akan buka wa ghuliqat abwabun niran dan pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala akan tutup wa sufidatisyayatin dan setan-setan Allah Subhanahu wa taala belenggu di bulan Ramadan akses melakukan ketaatan, akses melakukan keimanan. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikutilah jalan-jalan tersebut. Mulailah melakukan ketaatan, mulailah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan jauhi kemaksiatan. Karena kalau bukan di Ramadan, lantas kapan lagi kita akan berta akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah dan sadarlah kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia tanpa ada tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan kita diciptakan adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya manfaatkan momen ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk kembali kepada Allah, untuk mulai melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, a'azzani Allahu Sulitnya kita di dalam melakukan ketaatan itu disebabkan kemaksiatan yang kita perbuat. Oleh karenanya, dahulu ada seseorang yang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Dia mengeluh kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, sulit untuk melaksanakan salat kiamul Lail, sulit untuk melaksanakan salat malam." Lantas beliau menasihati, "La ta'asil الله في nahar, yukil kafil Lail, janganlah engkau bermaksiat kepada Allah di siang hari, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan engkau di malam hari." Tahu juga sahabat Abdullah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna la masybi'at min kalamirabbina." Kalaulah hati kita ini bersih, niscaya dia tidak akan pernah merasa puas, niscaya dia tidak akan pernah merasa kenyang di dalam membaca Al-Qur'an. Masyrul muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Hati-hatilah jangan sampai kemaksiatan kemaksiatan menggugurkan dos menggugurkan pahala-pahala puasa kita karena maksiat dapat menggugurkan pahala puasa kita. Kita sudah sering mendapati bulan suci Ramadan. Kita sudah sering menjadi praktisi di bulan suci Ramadan. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin so la yanalu min mihi illal ju' wal -aqash. Betapa banyak rubba, banyak sekali orang yang berpuasa. Namun yang dia dapatkan hanya pahala lapar, hanya lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahalanya. Kenapa demikian? Karena ketika dia melaksanakan puasa, dia terus melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari dosa dan juga maksiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ma'asyiral muslimin sidang jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keempat yang dapat kita lakukan di awal bulan Ramadan ini adalah hendaknya kita mulai memperbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an sebagaimana kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil al quran Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya ma'asyur muslimin perbanyaklah interaksi kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Mulailah baca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulailah baca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala lafad-lafadnya. Dan mulailah tadaburi sedikit makna-makna yang terdapat di dalamnya. Mulailah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan seperti itulah hati kita akan lembut, dengan seperti itulah kita akan bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alaibiddikillah al qulub." ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati kita ini akan menjadi tenang." Masyrul Muslimin, dahulu para ulama kita, orang-orang soleh terdahulu kita, panutan-panutan kita, mereka dapat menghatamkan Al-Quran dalam tiga, tiga hari di bulan Ramadan, kemudian di sepuluh malam terakhir di antaranya Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau dapat menghatamkan setiap malamnya satu kali Imamuna al-imam al rahimahullah, di dalam bulan suci Ramadan beliau dapat menghatamkan sebanyak enam puluh kali, itulah panutan-panutan kita, fa'atabiru ya ulil albab, fa'bihudahu tadi. Ya, maka ikutilah panutan-panutan kita tersebut. Minimal kita dapat menghatamkannya satu kali di bulan suci Ramadan ini. Masyalul muslimin azan ya Kemudian yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah hendaknya kita banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Hendaknya kita banyak berinfak di bulan suci Ramadan. Karena Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nasibil khair. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wakana ajwa dan mayakunu fi Ramadhan. Bahkan ketika masuk bulan Ramadhan, kedermawannya, kedermawanannya melebihi dari yang lain. Bahkan di hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, wa ajwa dan Wakana ajwa dan bil khair minarihil mursalah. Bahkan kedermawannya tersebut melebihi angin yang berhembus. Oleh karenanya hendaknya kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan banyak bersedekah. InsyaAllah dengan seperti ini harta kita akan semakin berkah dan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa insyaAllah ta'ala. Semoga Allah subhanahu ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengisi Ramadan kali ini dengan dengan penuh ketaatan dan penuh keimanan karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma Imanan واحتسابا غفر له ما تقدم من siapa yang صوم Ramadan Imanan wahtisaban. karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ghufira ma taqaddama min dhanbi maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu juga di dalam hadis yang lain man qama ramadhan imanan wahtisaban. ihtisaban ma taqaddama min dhanbi siapa yang melakukan qiyam ramadhan karena iman dan juga karena ihtisab mengharapkan pahala dari Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlu Quran dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Ramadan ini berlalu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة